Morning, Doi. Ah, morning, sayang. Kita tuh udah berapa lama ya gak ketemu papa mama ya? Papa mama? Kayak waktu PSBB gak sih? Iya, aku kangen deh. Kamu kangen? Ih, bagus. Mantu yang baik kamu. Yaudah, apa mau kesana? Ke rumah aja. Yuk, kesana yuk. Kita telepon dulu kali ya? Coba deh. Mungkin lagi... Video call siapa tahu lagi keluar rumah. Takut lagi ngapain gitu. Iya, coba kita telepon deh. Pakai handphone aku yang bentuk. Ya, kamu aja. Kenapa? Kata mana muka kamu? Muka kamu gak keladen? Nah, itu bisa lihat berdua. Ini berdua bisa? Lama ya udah gak ketemu papa ya? Sebulan ada kali ya? Hampir 2 bulan. Waktu itu kita mau ke rumah juga kan gak boleh ya? Mm-mm. Ini gak diangkat? Bagus, papa. Aturan PSBB dia benar-benar ikutin. Banget, bener-bener sampai ngomong. Anaknya sendiri pun gak boleh masuk. Halo. Hai, Pa. Pa. Kamera off. Kameranya di off, Pa. Kamera kok off? Ya gak tahu, handphone papa. Nah. Hai, Pa. Pa. Halo. Pa, mama. Aduh. Hai, udah lama nih. Iya. Kangen banget, Pa. Ma. Iya. Papa mama lagi ngapain? Iya nih, papi mama mau belanja, mau bulanan, belanja bulanan. Kalau enggak biar aku sama Desi aja deh belanja, Pa. Nanti aku anterin ke rumah papa mama. Memang mama mau keluar. Sekalian. Ya, jadi nanti aku anterin ke papa mama. Soalnya kan lagi PSBB kan. Kalau papa yang nyetir, mama mesti duduk belakang. Mendingan aku sama Desi aja, nanti aku yang beliin, aku anter ke rumah papa mama. Yowes. Nah. Ya? Ya. Yowes. Okay. Tunggu kita ya, Pa, ntar kita anterin. Dah, cus. Dadah. Ciao. 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 Awesin. Bi, enggak apa-apa ya? Kita anterin aja sekalian ya. Enggak apa-apa. Jadi kita belanja dulu terus kita anterin papa ke tempatnya papa mama. Mau ya? Iya, oke. Okay. Pakai uang kamu belanjanya ya? Enggak, pakai uang kamu. Ya udah deh, enggak apa-apa. Yuk, kita belanja dulu ya. Yaudah, yaudah. Yuk. Bi, kita cari tempatnya jangan yang rame ya. Iya, yang dekat-dekat aja, yang jangan terlalu antri rame gitu loh. Soalnya kan kita harus physical distancing-nya dijaga. Iya, iya, iya. Kamu tahu tempatnya kan? Tahu, itu di dekat sini aja ada kok. Oke. Ini juga, Bi? Iya, sayang. Ini kita sekalian ngasih orang-orang di jalan ya? Oh ya boleh, sekalian aja nanti kita kasih ya. Coba ini kayak banyak banget, kira-kira muat gak ya di bagasi? Ah, udah tenang aja. VW Tiguan All Space itu bagasinya luas banget. Jadi ini semua pasti muat. Kamu tenang aja. Oke, kalau gitu. Ada lagi gak? Enggak, cukup. Ya, udah cukup ya. Langsung ke sana. Yuk. Muat nggak semuanya? Iya. Apa aku bilang, karena VW Tiguan All Space ini bagasinya sangat luas, jadi semuanya bisa masuk. Aku nggak pikir ini bakal muat, Bi. Iya. Aku percaya sekarang. Percaya sama aku ya? Yaudah, kita jalan yuk. Yuk. Yuk, masuk deh. Duduk belakang. Sayang, pelan-pelan harus hati-hati nih, soalnya jalannya agak rusak gini loh. Terus kita di belakang tuh kayak banyak banget barang gitu. Nah, udah, kamu tenang aja. Mobil ini tuh pinter banget. Dia ini tuh ada driving mode selection-nya. Jadi sekarang kayak aku nih, aku lagi pakainya driving mode-nya itu yang comfort mode tuh. Jadi lebih tenang dan kamu juga nggak terlalu berasa duduk di belakang. Tuh, nah kan? Jadi kamu tenang aja. Jon, bantuin kulin barang dong. Ini nih keluarin. Berat. Ini ada bingkisan nih buat kamu nih. Udah. Ntar lagi kan lebaran ya. Selamat lebaran ya. Udah, istirahat dulu, Gi.
Bi. Mama papa mana? Hah? Mama papa panggil. Gak ada di rumah mama papa. Ada tuh. Ya. Ma! Mama! Papa! Nada, nadanya harus cerman, Bi. Ma! Da! Ma, da! Ma! Papa! Halo! Ah, aduh! Hei, tamu nih. Gue lama banget gak ketemu nih. Iya, pasang dulu lah. Pasang dulu, pasang dulu. Sehat gak, Pak, semuanya? Sehat, puji Tuhan. Sehat. Woy. Itu tuh barang-barang papa, mama. Tadi kan papa, banyak banget. Iya, jadi papa, mama udah gak perlu keluar lagi. Biar aku sama Desi aja yang keluar, ya. Mm-mm. Pokoknya papa, mama harus stay safe, stay healthy, dan stay happy. Iya. Oke. Okay. Thank you. Udah ya. Menantu kangen katanya. Yaudah. Yaudah kalau gitu, Pak, Ma, aku jalan lagi ya. Ya, stay safe ya. Ya. Enggak apa-apa, dah, Mama. Yuk, langsung jalan lagi yuk. Terima kasih. Aduh, enak ya. Maksudnya kangen juga sama papa mama, udah lama enggak ketemu. Tadi ketemu ya cuma sebentar sih, tapi enggak apa-apa lah, yang penting ketemu. Iya, aku juga seneng banget soalnya udah lama banget enggak ketemu mereka. Terus mereka juga sehat, jadi kayak happy gitu loh liatnya. Iya, apalagi kita bisa bantu kayak tadi gitu kan. Enak deh. Seneng ya, Bi ya? Berbagi tuh nikmat rasanya. Iya, kan berbagi gak pernah rugi, Bi. Tuh. Semoga bermanfaat ya. Iya, sayang. I drive to reconnect to my family. What's your drive?